Untuk beternak entok, tentu saja Anda memerlukan sebuah kandang. Untuk ukuran kandang, Anda bisa menyesuaikan dengan jumlah entok yang akan dibudidayakan. Kemudian untuk model kandang, Anda bisa memilih menggunakan yang modern atau bisa juga yang sederhana. Jika menggunakan kandang entok sederhana, tentu saja akan lebih murah dalam operasionalnya. Namun, kekurangannya kurang cocok untuk ternak entok skala besar. Sedangkan jika menggunakan kandang modern, sangat tepat untuk skala besar, namun juga membutuhkan modal lebih daripada kandang sederhana. Lalu, lebih menguntungkan manakah antara kandang entok modern dan kandang entok sederhana? Mari kita bahas tentang perbandingan antara menggunakan kandang entok modern dan kandang entok sederhana. Pastikan kamu menonton hingga selesai ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Kandang entok sederhana. Jika Anda ingin menggunakan kandang entok sederhana, Anda tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Anda juga bisa membuatnya tidak jauh dari rumah. Buatlah kandang senyaman mungkin untuk entok. Sesuaikan ukuran kandang dengan jumlah entok yang akan dibudidayakan. Biasanya untuk budidaya entok skala kecil. Yang terpenting, Anda bisa membuat kandang yang nyaman untuk entok. Memastikan perawatan dan pemberian pakannya tepat, maka Anda juga bisa mendapatkan keuntungan yang memuaskan, walaupun beternak entok skala kecil dengan cara yang sederhana. Kemudian kandang entok modern. Nah, untuk kandang entok modern ini biasanya digunakan untuk budidaya entok skala besar agar bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, cepat, dan berkualitas. Kemudian untuk lokasi kandang, Anda bisa membuatnya di tempat yang jauh dari permukiman penduduk untuk menghindari adanya bau tak sedap. Kemudian untuk kandangnya, ada dua tipe yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tipe postal. Kandang tipe postal adalah tipe kandang yang biasanya digunakan untuk ternak bebek atau entok yang dalam satu kandangnya langsung dalam jumlah besar, bisa ratusan hingga ribuan ekor entok. Di dalam kandang juga terdapat beberapa sarang atau kandang untuk naungan entok. Kemudian juga terdapat kolam bermain untuk entok. Untuk pagarnya,
bisa menggunakan bata ataupun kayu. Jadi untuk tipe kandang ini lebih efektif karena langsung dalam satu kandang yang luas, sehingga lebih mudah pada saat pemberian makannya. Tipe yang kedua adalah tipe baterai. Kandang modern satu ini adalah tipe kandang yang diperuntukkan untuk 1-5 ekor entok dewasa dalam setiap kandangnya. Biasanya, kandang ini memiliki bentuk kotak dengan ukuran sekitar 50 cm x 50 cm x 45 cm atau bisa juga diatur sesuai keinginan Anda. Selain itu, kandang ini juga dibuat dari bambu atau rangka kawat dengan dilengkapi lampu berdaya 5-10 watt. Kandang tipe baterai ini juga bisa digunakan untuk skala besar, tetapi harus menyiapkan banyak kandang. Namun, keuntungan dalam menggunakan kandang tipe baterai ini adalah Anda bisa lebih teliti pada saat pengontrolan dan pemeriksaan entok. Itulah perbandingan antara kandang entok modern dengan kandang entok sederhana. Setiap langkah pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menggunakan kandang entok sederhana tidak berarti pasti akan menghasilkan keuntungan rendah. Begitupun menggunakan kandang entok modern, tidak akan selalu pasti untung besar dan maksimal. Anda akan bisa mendapatkan keuntungan yang memuaskan jika Anda bisa melakukan perawatan yang baik dan memanajemen ternak entok dengan tepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.